Ini sampai buahnya kok belum sempat nyisain, mau ini trotolan jantan loh, gede-gede om. Oh iya benar pak. Nah kalian sebelah sini, ya. Mongol yang lak ini diombe kayak gini nih berarti 1,5. Ya. Gak serang kayak gini tinggal pilih aja ya, meneramein. Ya. Beli satu dapat tiga teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Cicau Mania. Selamat siang. Untuk siang ini Pak Andi Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini ada di lantai 2 teman-teman. Dari belakang gedung Pramuka parkiran mobil ya. Menengok sebelah sini ini ada pohon palem. Nah sebelahnya ini ada anak tangga ya teman-teman. Naik aja teman-teman. Nah ini nanti di sebelah sini ada anak tangga naik ke lantai 2. Untuk siang ini Andi Channel doakan semoga sahabat kita mana semua dalam keadaan sehat walafiat, mudahkan dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Yang mau kita pantau sebelah sini ada kios burung yang sangat besar, terus lengkap banget. Nanti kita pantau semua ya untuk stoknya, untuk dukungannya, misalnya mau subscribe, bunyi ke lonceng, terima kasih. Nah ini Mas Arisnya, assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam Om. Gimana kabarnya Mas Aris? Alhamdulillah baik Om. Alhamdulillah baik. Ini kita pantau hari Selasa nih Mas Aris. Iya. Ready burung apa aja nih Mas Aris? Oh, ready burung impor, burung lokal, burung gajah, burung bahan, komplit. Komplit ya? Iya. Nanti kalau bisa kita pantau semua aja nih Mas Aris. Iya. Oke, biasa teman-teman yang mau mantau dari jam berapa Mas Aris? Mantau dari buka dari jam 6 pagi, nutup jam 5 sore. Nutupnya 5 sore. Iya. Yang nggak bisa kesini bagaimana? Oh, kirim-kirim bisa Om. Kalau luar Jawa, luar pulau, transfer dulu. Kadang dikirim, tapi sebelum di transfer video call dulu, kalau cacat di transfer, kalau nggak cacat di cancel nggak apa-apa ya. Ya kalau cacat dan sekarnya bisa COD. Kalau misalnya COD dikirim barang kurang cocok dikembalikan nggak apa-apa, yang penting ongkir ditanggung pembeli. Nah itu dia, nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau untuk tuker-tukerannya bagaimana? Tuker tambah bisa, sarannya burungnya mulus, ya saya cacat. Saran saya kalau mau tuker tambah burung bawa ke kios langsung itu di kios saja. Lebih enak ya gitu ya? Oke. Okay deh, nanti kan kalau di kios banyak pilihan tuh. Banyak pilihan, juga bisa mantau burungnya mulus apa enggak, kan bisa dipantau langsung. Oke. Okay. Oke deh, coba kita pantau stoknya ya. Iya, silakan Om. Nah, teman-teman, kita lihat sekarang ini ada burung banyak banget dari burung kacer ya, teman-teman. Ini yang ori Pontianak, Om. Bukan yang Malaysia bilang Pontianak, bukan ini ori Pontianak. Ini teman-teman pasti suka nih. Soalnya ada yang udah dewasa, ada yang masih trotol ya. Terus stoknya banyak banget. Ini stoknya banyak kok belum sempat nyisain, makanya baru datang ya di bongkaran ini. Duh, bongkarannya ya, teman-teman. Ya. Jadi ini momennya benar-benar pas teman-teman yang mau milih, apalagi yang mau grosir, itu benar-benar pas banget ya. Nanti kita lihat ini teman-teman untuk contohnya dari burung kacer ini. Bodinya biasa kalau yang dari Pontianak ini besar ya teman-teman. Oh, bodinya jangan ditanya Om. Iya teman-teman, kita lihat tentu. Ini trotolan jantan Om. Trotolan jantan Om. Iya. Burungnya benar-benar super. Oh, bodinya gede gede, paruhnya panjang-panjang Om. Bodi besar-besar, paruh panjang. Iya. Wah, mewah. Mewah banget Om. Kalau yang trotol berapa mah? Yang trotol ini yang ori Pontianak, kasih harga 300 ribu. 300. Nah, misalnya kita nego-nego ngopi silakan. Ke sini ya main ya. Langsung ke sini aja. Kalau udah bisa kirim-kirim juga bisa, suruh nego bisa. Oke deh, nomor kontak kayaknya di atas video yang mau kirim-kirim. Nah, kalau ngambil di atas 5 harga juga beda lagi. Oke, okay, beda lagi. Iya. Patungan aja sama teman-temannya. Iya. Buat borongnya. Nah, kalau yang udah agak dewasa gitu, ini yang dewasa, Om. Yang metalik atau dewasa ya? Ini saya contohin. Oke, kita lihatin ya teman-teman biar lebih jelas. Dari burung kacer ini yang lagi stok melimpah banyak banget di kiosnya Mas Aris. Lantainya ini lantai 2 teman-teman. Dari parkiran belakang gedung Pramuka anak tangga. Nih contohnya ya. Waduh gede Om. Oh iya bener. Oh iya. Mantep ya teman-teman. Mantep, mantep parohnya. Gede-gede. Gede-gede banget. Harga berapa kalau yang gede-gede mas? Yang mulus itu kasih 27. Kalau yang bondol kasih 2,5. Burung kacer spesial mas ya. Spesial kalau orang kan bilang kadang yang ada yang 200, 22 itu bilang Kalimantan itu bohong. Bisa dijebatin bisa. Kesini aja biar lebih jelas ya. Mantonya soalnya ini body aja udah beda. Beda Om. Kualitas udah beda. Iya. Burungnya gede banget. Kalau yang bondol kasih harga 24.
Jadi ada yang bodol, ada yang mulu. Iya. Dikasih makan apa kalau baru datang? Kalau ini saya baru datang aja saya kasih pur leopard kuning dong. Pur leopard kuning? Tuh kayak gini ya. Gak pakai ular, pakai leopard kuning. Makanya di sana udah burung kandungan. Udah lama. Udah lama. Jadi enak nih buat melanjutin rawatnya ya. Udah aman teman-teman? Udah aman om. Oke. Nah teman-teman ini ada burung kasar juga. Iya. Trotolan. Trotol jantan om. Jantan. Ini ada kekurangan mas? Kekurangan om, ini berantem mas, matanya gak bengkak. Lah, ini kayaknya tonjok-tonjokan mas. Tonjok-tonjokan dia, ini juga tonjok-tonjokan. Bener ya. Ya. Kalau di pisang kan bagus om, namanya di sini isinya satu kotak banyak, dia kangen berantem dia. Berantem kayak gini nih. Nah kalau yang kayak gini nih harga berapa mas? 150. 150 ribu ya mas ya? Tuh 150 ribu body besar kayak gini kacernya gede om, burung gemuk-gemuk. Burungnya gemuk dia. Burungnya gemuk mas, matanya nih bengkak. Ini juga bengkak. Berantem dia ya? Berantem dia. Waduh, ini dipisahin aja teman-teman, dirawat dengan baik. Dirawat baik, kasih info apa-apa bisa om. Bisa ya? Iya. Oke, ini stok ada dua aja nih yang mau sakset. Nah kalau yang ini ada seperti dada hitam ya? Oh dada hitam ini? Iya. Dada hitam nih, teman-teman apa ini? Dada hitam. Kasar dada hitam. Ada disediain betinanya ya? Iya. Kalau yang jantan ada nggak? Jantannya masih kosong om. Oh adanya yang betina aja ya? Iya. Nih, yang ini berapa nih kasar dada hitam? Saya kasih murah aja om, kasih 160. 160 ribu kasarnya ya? Iya, ini udah makan pur ya, leopard hijau nih, kotorannya kelihatan. Udah makan pur ya. Jadi aman nih buat ternak-ternak yang ngapain buat ternak-ternak atau pancingan. Nah kalau yang ini betina siapa? Dada putih ya? Dada putih dari ternakan ini om, pakai terin. Oh dari ternakan ini. Iya. Harga berapa? Harganya kasih 250. 250 ribu ya? Iya. Oke, 250 ribu teman-teman kasarnya tuh ya. Nah kalau yang ini yang udah dipisah, kalau yang pertama kita lihat masih diombok ya. Ini nanti kalau di sini habis, taruh sini lagi. Ini bagian atas juga ada. Sama om, bodinya simbol-simbol. Bodinya besar-besar. Sama-sama yang di depan tadi ya. Sama aja. Oke, lebih jelas ke sini untuk mana ya. Nah kalau yang ini burung idaman kicauannya dari murai. Iya. Ada murai. Murai apa nih mas? Murai betina. Betina ternak mas? Ternakan. Ternak ya? Iya. Nah ini kan kayak ekor pendek cuma. Nah ini bondol kasih harga 200 ribu. 200. Nah kalau yang panjang kayak gini kasih 300 ribu. Ini panjang 300. Panjang om. Pilihannya masih ada mas ya? Oh masih banyak kalau milih buat contoh aja. Buat contoh aja ya. Yang mau milih boleh kesini ya. Iya. Oke. Nah kalau yang ini jantan ya teman-teman. Iya. Jantan. Kita lihat pintu ya. Di atas. Ini jantan. Murai ternak nih mas ya? Ternakan om. Ternak ya? Iya. Oh ini nih udah dipegang. Ini ada kelebihannya om. Loro. Ada bonusnya mas? Iya ada bonusnya. Bonusnya blur tuh mas ya? Ini loh. Ada numbuh. Nitik ya? Ya putih-putih. Itu bukan kotoran ya teman-teman? Bukan. Tuh kelihatan bulunya nyampe ke dalam ya. Tuh ya. Ini pasal apa gimana mas? Pasal om. Harganya berapa mas? Ini? Harganya yang masuk kayak gini kasih harga 1.500.000. 1.500.000 mas ya? Tinggal pilih mas ini. Tinggal pilih. 1.500.000. Tadinya ekor berapa mas tadi? Ekor mas? 20 cuma lagi pada magung. Oh, ekor 20 tadinya ini. Iya. Tuh udah pada dokor ya teman-teman ya. Oke, yang mau lanjut rapat mudah-mudahan lebih dari 20 ya nanti ya. Iya, pasti lebih om. Kalau habis magung lebih om. Oke, ini mah bukan kedua pasti ya. Iya. Sekarang kita pantau burung murainya ya teman-teman. Iya, murai trotol jantan dan terah ekor 25. Terahnya ekor 25. 25 kali 14. Iya. Oke. Ini trotolannya pilihannya masih ada nih mas ya? Oh masih ada om, masih banyak pokoknya. Pilihannya masih banyak teman-teman. Bulunya masih banyak, makannya udah pur mas? Makannya pur leopard kuning om. Leopard kuning. Nah kalau untuk per ekor berapa mas? Yang ekor 25? Kalau ini saya kasih promo om. Beli satu gratis dua. Beli satu gratis dua? Iya. Artinya beli murai ini harganya trotol 1 juta. Trotolnya 1 juta mas ya? 1 juta. Ekor panjang ya? Ekornya clever om. Wah, kita liatin teman-teman dengan dekat dulu biar teman-teman semangat gitu. Iya. Ekornya ini panjang, trotolannya. Ekor 25 kali 14. Nah itu dia. Nah harga berapa tadi?
harga 1 juta dapat bonus jual ekor burung. Apa burungnya? Nah, ini jadinya beli more gratis 2 ekor. Terutuk. Beli 1 dapat 3. Iya, beli 1 dapat 3. Oh, terutuknya yang mewah lagi. Mewah, Om. Bapak, aduh. Enggak rugi, Mas. Oh, enggak. Cemas ada untungnya dikit lah. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Buat teman-teman ngeramein ya. Iya. Buat teman-teman ngeramein, beli 1 dapat 3, teman-teman. Iya. Oh, satu aja ke sini langsung aja. Pilihannya mumpung masih banyak ini. Masih banyak, Om. Oke. Iya, mewah. Nah, sekarang kita lihatnya yang berduaan, Mas. Iya. Ini yang berduaan udah jodoh belum? Udah jodoh, Om. Kalau dia ada jodoh, pasti berantem, Om. Jabat habis, ya. Ajar habis tuh, kayaknya. Nah, ini udah siap ternak, berarti ya? Udah siap ternak, Om. Berapa harganya? Harganya kasih 2.700.000, Om. 2.700.000, ya? Iya. Oke. Okay. Jantannya ekor 20, betinanya ekor 13. Betinanya ekor 13. Iya. Nah, kalau teman-teman kepengen yang gacoran, burung murai ada, Mas? Ada, Om. Ada, ya? Iya. Oke. Okay. Nah, teman-teman, kita sekarang pantau yang masuknya ke gacoran, Mas, ya? Iya. Ekornya panjang banget ini. Banyak, Om. Panjang, Om. Murur. Ekor 24, Om. Ekornya 24, ya? Ya, 24 cm. Nah, nanti kalau semua teman-teman dibeliin kandang bulat, ini mewah nih. Mewah banget, Om. Tuh, ya. Ih. Ini harga berapa kalau ekor 24, Mas? 24 kasih 2.800.000. 2.800.000. Ini nggak ada lapannya apa gimana, Mas? Oh, ini burung baru datang. Oh, baru datang. Itu kondisi tapi sekarangnya masuk lah. Udah masuk ya? Iya. Udah kelihatan ya, teman-teman? Iya. Ini burung baru datang. Ini lagi banyak burung yang baru datang di sini ya, teman-teman ya. Silakan merapat aja yang mau milih-milih tuh. Ini dari postur aja cakep tuh ya. Cakep, Om. Dari postur cakep, teman-teman. Ini cuma sayang kandangnya kotak, Om. Kalau kandang bulat kelihatan ganteng lagi. Ganteng lagi ya. Oke okay, deh. Menurut teman-teman feelingnya bagus apa enggak? Nah, boleh nanti pilih-pilih di sini ya. Stoknya masih banyak nih pilihannya, Mas ya? Masih banyak, Om. Oke. Nah, sekarang kita liatin, teman-teman, untuk stok-stok yang lain. Ini stoknya benar-benar masih banyak, teman-teman, deh ya. Tuh, udah kelihatan ya bunyinya ya. Teman-teman yang mau milih-milih ini burungnya, stoknya masih banyak. Harga berapa kalau yang ini, Mas? Ini yang ekor 20 kasih harga 2 juta, Om. 2 juta ya, bebas, bebas pilih, Mas ya. Bebas pilih. 2 jutaan bebas pilih. Ini terpantunya udah gacor-gacor. Udah gacor-gacor, Om. Iya, tinggal pilih aja, teman-teman. Untuk burung yang nota gacoran semua. Iya. Cakep-cakep. Wah, yang ini mewah banget ya, teman-teman. Nah, tembakannya, Om. Tembakannya ini udah mewah yang ini, teman-teman. Nah, teman-teman yang pengen ekor hitam, ini ada ekor hitam gacoran ya, teman-teman. Ya. Ekor hitam gacoran. Mewah ya, Mas ya? Oh, mewah, Om. Harga berapa, Mas? Udah ekor hitam kasih 1,5. 1,5 udah kayak gini, Mas? Iya. Mewah banget, teman-teman. Ini buat gacoran rumahan cocok banget ya. Kelihatan ya, cetak cakep. Yang sebelahnya juga gacor nih. Eh, gacor. Ekor 18. Ekor 18. Iya. Kalau yang ini ekor biasa, Mas. Biasa putih ekor 18. Ekor biasa ekor 18. Gacoran berapa, Mas? Harganya sama, Om. Kasih 1,5. 1,5. Iya. Gacoran kayak gini tinggal pilih aja ya. Iya. Oke. Enak banget ya, teman-teman. Buat gacoran rumahan, buat yang mau buat kegantangan nanti bisa setting lagi. Yang sebelah sini sama, ini ekor 18 sama 1,5. Oh, pilihan 1,5 ini. Iya. Ini sama nih ekor sama hitam. Ekor hitam, tapi lagi mabung ya. Lagi mabung ya. Ada yang udah on banget ini. Iya, itu yang on banget itu yang ini on banget. Oke deh, teman-teman yang kepengen dari mulai gacoran harga terjangkau banget nih. Bisa merapat ya pilih. Nah, teman-teman yang kung mania, ini ada kung mania untuk burung dari perkutut ya. Perkututnya perkutut apa, Mas? Ini untuk Bangkok. Bangkok ya? Iya. Bangkok. Harganya berapa, Mas? Harganya 100.000. 100.000. Udah pada tua-tua, Mas ya? Udah pada tua-tua. Jadi kalau udah tua ini udah pada mangku-mangku. Iya. Tinggal lanjut rawat. Nah, kalian sebelah sini? Sebelah sini itu ada silver, ada cemani. Oh, silver dan cemani. Iya. Sama udah tua ya? Tua-tua. Udah dewasa berapa harganya? Yang silver 150, yang cemani 150. Oke. Disamain aja ya? Iya. Oke, ini tinggal taruh di sangkar, teman-teman. Cepet gini biasanya kalau udah dewasa.
Yang sebelah sini ada lagi temani. Bukan, oh, bukan Majapahit. Mirip temani ya. Mirip temani tapi dia lengkungnya sampai bawah. Lurusnya sampai ke bawah. Itu Majapahit. Harganya berapa? Majapahit 200.000. 200.000. Nah, kalau yang putih? Putih ini ada putih kapas sama putih lurik, kok. Jadi ada dua versi. Iya. Yang putih kapas putih bersih ya. Iya. Oke, putih lurik yang ada luriknya. Burung udah pada dewasa semua. Dewasa semua. Stoknya banyak. Banyak. Oke. Ini yang putih lurik. Putih lurik kayak sini 200.000. 200. Kuat. Ini yang putih kapas. Jadi putih bersih ya. Berapa tuh? Yang putih kapas kasih 600.000. 600.000. Oke. Matanya merah-merah. Mata ya. Mata merah semua. Tuh. Tangkap-tangkap. Iya. Untuk burungnya ya. Burung perkutut. Biasa selalu tersedia di Kasih Mas Haris ya. Ada burung perenjak tapi yang mewah mas perenjaknya mas. Perenjak mewah, ini buat isian mewah banget loh. Ini buat isian mewah. Iya. Biasanya sih kalau digantung juga cepet bunyi burung ini mas ya. Iya. Cepet bunyi perenjak kali mas kita nih mas. Iya. Yuhina. Harga per ekornya berapa mas? Harganya kasih 250. Iya. Udah per total ya. Udah pur total ya? Iya. Ini pisang buat selingan apa gimana? Buat selingan aja. Selingan aja ya teman-teman. Buat cuci mulut dia kalau habis makan pur gitu. Oke. Ini kalau udah bunyi enak banget nih burung ini. Ada burung beranjangan ini mas ya? Iya. Wah stoknya banyak mas. Banyak om, pasti paut-paut pada matung. Ini mau mutasi apa gimana mas? Mau mutasi ke dewasa. Oh iya nih. Kepalanya lagi pada matung om. Kepalanya ya itu ya bulu-bulunya. Tapi nanti nunggu lagi nih. Pasti nunggu asal kepalanya nggak luka pasti nunggu. Iya. Soalnya ini usia remaja. Iya. Beranjak dewasa. Berapa harganya? Harganya kasih 250. 250 ya? Iya. Makanya pura apa tuh? Itu kasih pura ayam. Pura ayam? Iya. Oh, pura ayam. Oke, stoknya masih banyak kan? Banyak, Om. Ini jenisnya apa, Mas? Ini NPG. Oh, NPG. Oke. Nah, dari lokal kita pergi ke luar negeri, Mas. Iya. Ini ada burung beranjangan yang istimewa dan mewah ya. Mewah, Om. Mewah. Tapi ini beranjangan luar negeri udah dipilih jantan ini. Udah ya. Udah pilihan jantan, Om. Namanya burung apa nih, Mas? Ini sama, Om. Kan malak ya. Iya, sama malak. Kan malak. Wah, ini burungnya makan apa dia, Mas? Kalau iya, makannya sama, pur. Oh, kiranya nggak di luar negeri, makannya beda, Mas. Oh, kalau di sini dikasih pur aja. Mungkin di sananya makannya stik mungkin. Stik kali ya. Iya. Kalau enggak kayak ju. Ini harga berapa Mas per ekor? Harganya kalau sama kasih 1.200. 1.200 ya. Iya. Yang sama. Udah dipilih jantan. Oh, udah pilihan jantan, Om. Biar cepat bunyi pakai apa Mas? Oh, kasih pur hawe, Om. Pakai pur hawe cepat bunyi Mas ya. Pur hawe pasti langsung bunyi paling nunggu enggak nyampe sebulan, Om. Cepat bunyi dia kalau pur hawe. Udah kepakan sayap teman-teman. Ini kayak Garuda. Nah kalau yang ini ada nih itu seduluran Pailing Kalandra. Pailing Kalandra. Iya. Ini seduluran di sana ya. Iya. Nah, ini pailingnya sama pilihan jantan mas. Pilihan jantan. Pilihan jantan. Kalau per ekor berapa? Pailing kasih 950. 950. Makannya tetap ya sama ya. Sama di sini om. Oke, disamain teman-teman biar nggak berebut ya. Iya. Oke. Tuh, stoknya banyak. Nah tadi mewah, ini sepertinya lebih mewah lagi. Oh lebih mewah lagi, lebih sultan ya. Wah, tapi kok diombyok mas? Nah di sini masanya kandangnya yang terbatas om. Wah luar biasa. San Malak, San Malak ini Mongol ya? Mongolia. Mongolian lak ini diombyok kayak gini nih beranjang. Ini pilihan jantan mas? Pilihan jantan. Harga berapa kalau yang Mongol? Mongol kasih harga 6.500. 6.500? Nah, burung masih muda-muda nih. Burungnya muda, pilihan jantan mas? Pilihan jantan, bodinya gede-gede om. Bodinya besar ya teman-teman. Wah, ini super mewah. Super mewah om. Yang paling mewah yang ini. Paling mewah nih yang banyak dicari nih, Mongolia lak. Mongolian lah, burungnya lembut banget. Wah, oh, gemuk om, gini-gini. Tuh, kelihatan di tengah juga. Makannya sama mas itu mas? Makannya sama aja, di sini gak ada bedanya. Kasih pur ayam, dan kalau di rumah kasih hobi. Jangan lupa yang enak makannya ya. Lebih enak, dia pasti dikasih makan enak, dia langsung bunyi. Langsung bunyi, ya. Teman-teman. Oke, tetapnya masih ada pilihan nih. Masih banyak pilihan. Oke.
ada kita pantau sini dari burung kepudang, Mas. Iya. Ini kepudangnya gede-gede ya, teman. Yang dari Bali, oh. Oh, yang dari Bali itu gede-gede ya, Mas. Iya. Jadi kalau untuk bedain jantan betina, podang begini bagaimana, Mas? Oh, dari paruhnya, Om. Kalau dia agak kuning itu jantan, kalau yang hitam itu betina. Kalau yang hitam, rada hitam itu betina ya? Iya. Itu kalau per ekor berapa harga, Mas? Yang mulus kasih 2 cici, yang bondol kasih 2,5 yang bondol. Iya. Makanya apa tuh, Mas? Makanya dia pur mau, dia mau. Udah aman ini ya? Udah aman. Oke, siapa tahu mau buat ternak-ternak atau buat ternak, apa namanya tuh, aviari? Aviari cocok, warnanya cantik banget, Om. Cantik banget. Iya. Oke, pilihan banyak. Ada burung paruh besar nih, teman-teman. Burung jagal Papua ya namanya. Iya. Oh, ada yang warnanya blorok, ada yang warnanya hitam polong. Oh, ada dua jenis di sini. Kalau yang blorok berapa tuh, Mas? Yang blorok yang mulus kasih harga 1.200.000. 1.200.000. Yang bondol kasih 1.100.000. Oke, jagal Papua ya. Iya. Nah, kalau yang hitam ini kasih harga 1.300.000. 1.300.000. Ya. Soalnya kalau yang hitam jarang ada, Mas. Jarang ada. Pur apa gimana tuh, Mas, makan? Iya, makannya pelet lele. Oh, pelet lele. Iya. Oh, gampang ya. Kalau itu apa tuh, Mas? Ini pose black godet. Black godet? Iya. Pose black godet. Nah, jarang ada ini. Jarang ada ya? Iya. Harganya berapa itu? 1.100.000. 1.100.000 black godet, teman-teman. Ini ada burung dari jenis masteran ya, teman-teman. Iya. Nah, ini namanya cica cungkok. Cica cungkok ini ada yang trotol tuh ya. Ada yang udah dewasa, jantan dong. Berapa tuh? Ini hitungannya saya hitung dewasa semua, tapi 1.700.000. 1.700.000 ya. Oke, 1.700.000. Kalau yang betina siapa? Betina siapa? Ya, kasih harga 1.300.000. 1.300.000. Ya. Betina siapa? Betina siapa? Biasanya orang nyari buat masteran ngereketnya. Ya, dia kalau betina dia satu suara. Cukup mereket aja. Kalau jantan itu variasi. Kalau jantan buat gacoran juga. Ya, buat gacoran, buat isian juga bisa. Oke. Makanya gampang ya. Makanya pisang sama pur aja. Oke. Ada jenis dari Poxe ini. Iya. Poxe pipi hitam dan pipi putih. Iya, Om. Ini burungnya ada tulisan cewek, Mas. Iya, ini cewek, Om. Oh. Kalau sini kalau Poxe kan dari suara, Om. Jadi iya. Kalau cewek tulis cewek, jantan, Om. Oh, gitu. Jadi kalau yang di cewek ini berapa, Mas? Yang cewek kasih 1.700.000. 1.700.000. Kalau yang jantan kasih 2.400.000. Kalau yang pipi putih. Iya, kalau pipi hitam, yang cewek 1.6. Yang jantan kasih 2.800.000. Oke. Nah, kalau biasanya kalau burung ini udah dipisah cewek sama jantannya, udah pasti jantan bunyi ya, Mas? Pasti, Om. Jadinya kalau sini, Mbak, kalau minta video dipancing, kasih video terbaru sama tanggal. Sama tanggalnya ya. Oke, apa jadinya lebih jelas ya. Jadi lebih detail ya. Oke deh. Merapat ke sini lebih jelas lagi. Iya. Untuk makan pur apa tuh? Topcong. Topcong ya? Iya. Kalau yang ini baru cica rawa asli gacoran ya? Gacoran, Om. Asli gacoran. Ya. Cica rawa, teman-teman. Cica rawa tangkaran apa gimana, Mas? Tangkaran, Om. Tangkaran ya. Nah, tangkaran tapi bukan kolokan. Bukan kolokan. Nah, dia agak liar ya. Agak liar. Ya. Oke. Okay. Ini kalau biasa kalau udah bunyi-bunyi kayak gini ada jantan betina enggak, Mas? Ada, Om. Ada ya? Iya. Yang jantannya berapa, Mas? Jantan betina harga sama kasih 7 juta, Om. Kasihnya 7 juta ya. Iya. Jantan betinanya. Burungnya, Mas ya? 7 juta full set. Full set gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Buat bawahnya ini, Mas, ya. Iya. Jadi nyaman nih. Takutnya anda kalau stres apa-apa, kalau bawa kandangnya kan langsung enak. Dia langsung adaptasinya cepat. Adaptasinya cepat ya, iya. Ya. Nyampe tujuan, teman-teman. Nanti di rumah masing-masing. Tuh. Kalau burung ini makan apa tuh, Mas? Dia makannya pisang sama topcong sama jangkrik ya. Pisang sama topcong sama jangkrik. Iya. Biasanya kalau dipancing cepat nyaut nih. Iya. Begini ya. Tuh, sepertinya masih ada pilihan. Nah, ada juga yang di bawah nih, Mas, ya? Iya. Yang di bawah bagaimana nih, Mas? Ini yang remaja, Om. Mau mabung ke dewasa. Remaja mau mabung ke dewasa. Iya. Berapa kalau di harga, Mas? Harga cukup 4.900.000. 4.900.000, Mas, ya? Iya. Oke. Ini burung mewah ya, teman-teman. Kalau semua digantung. Di depan rumah, di teras, ini cakep banget, ya.
Nah, kalau yang ini teman-teman kita lagi mantau burung-burung yang ada di kiosnya Mas Arif. Jadi teman-teman sih enaknya mantau ke sini langsung ya. Soalnya di sini kan pilihan banyak. Jadi lebih puas untuk mantau ke kios. Sambil dicari-cari yang cocok ya. Stoknya full, nanti bukan atas. Ada tersedia dari burung beo nih Mas? Iya. Beonya masih muda Mas? Masih muda, dari Medan Om. Oh, dari Medan. Nah. Usianya remaja lah ya? Iya. Remaja. Tuh, teman-teman beo, tapi ininya Hongkong kemarin kambing. Harganya bagaimana tuh? Harganya cukup 1 juta, udah pada pur total Om. 1 juta, udah makan pur total. Nah, ini nggak usah kasih pisang, nggak kasih pur aja, udah pada makan semua. Udah pada makan ya, teman-teman. Kalau burung baru-baru kan makannya masih pisang, full pisang. Ini berarti lama rawatan ya? Ya, udah tandunan lama. Udah tandunan lama, stoknya banyak, teman-teman. Yang kepengen burung beo. Ini kalau burung beo kayak gini masih bisa dilatih, Mas? Ya, masih bisa, Om. Itu kan tendernya masih pendek-pendek. Masih pendek jenggernya ya? Oke, burungnya juga gede-gede nih. Oh, kalau Medan memang bodinya lebih tinggi, tapi harganya lebih mahal di sini. Oh, gitu. Kalau yang Kalimantan, paling pasaran 800. Yang kecil ya? Kecil dia. Oh, gitu. Kecil, teman-teman. Kalau yang jumbo yang Medan ini ya? Gede burungnya. Nah, kalau yang atas lolohan apa gimana? Lolohan, Om. Oh, ini lolohan. Sayang anak. Ini sayang anak? Iya. Nanti buat dilus-lus sama anak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Om. Nantinya jinak. Pas di rumah nggak apa-apa. Nantinya jinak dia ya? Iya. Bisa diajari ngomong, Mas, ya? Bisa diajari ngomong. Yang bisa ngomongnya banyak sih yang anak kayak gini. Oh, gitu. Ada yang putih, ada yang kuning, kasih. Iya, tergantung semuanya. Ada kasih putih, ada kasih kuning, ada. Oke. Harganya berapa, Mas? Harganya kasih 17,5. 17,5. 1.750. Ini juga ada nih. Stoknya masih full, masih banyak ya. Pur apa basah Mas makannya? Kalau di sini kasih pur basah, tinggal nyuapin lagi sini. Tinggal nyuapin ya. Nih, jadi dikasih pur basah teman. Pur basah. Pur hijau itu Mas. Ini saya kasih sirpi hijau. Oh, sirpi hijau. Oke, sirpi hijau. Enak. Wah, enak. Ayo nyuapin Mbak Ayu Mas ya. Iya, latihan kalau yang belum punya anak. Oke. Kita dulu ya teman-teman, sudah dipantau ini dari kios burung Mas Arif, lantainya ini lantai 2 ya teman-teman ya. Nah teman-teman, lebih enak sih mantaunya langsung ke kios, soalnya di stok banyak banget, kita udah putar semua. Nah nanti ada versi 1, versi 2 teman-teman, nanti bisa simak langsung. Kalau kesini nanti ketemu Mas Arif langsung. Iya. Terima kasih banyak Mas Arif. Sama-sama Om. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin Om. Kiosnya mudah-mudahan laris nih Mas Arif. Iya, amin Om. Oke, itu dulu ya teman-teman, silahkan kunjungi dari kios Mas Arif. Pas di belakang gedung Pramuka parkiran mobil yang sebelah sini ini ada anak tangga. Nah ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.